Pejuang khusus Ahmad di bawah kendali Rusia kembali bertempur di tengah kota. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Kamis 1 September 2022. Pertempuran hebat kembali terjadi di tengah kota yang tidak disebutkan namanya itu. Masing-masing tentara pasukan Ahmad terlihat memegang senjata dan meluncurkan tembakan berkali-kali ke arah lawan. Meski tentara lainnya terlihat bersembunyi, namun juga tetap melakukan tembakan ke arah lawan. Rusia merilis secara total 280 pesawat Ukraina dan 151 helikopter, 1844 kendaraan udara tak berawak, 371 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 350 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 47.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-189. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!